Selamat siang. Kali ini saya akan membuat tutorial cara memperbaiki motor Vario Carbus yang 110. Karena ini mati total, saya hidupin kuncinya ke posisi on. Lampu indikator yang di speedometer mati. Kemudian saya lanjutkan untuk pakai kickstarter. Dan juga dia mati total, nggak mau hidup. Saya cek kemudian di screennya, ternyata screennya ini putus. Screen yang 15 ampere itu putus. Kemudian saya belikan ini screen baru dua-duanya, yang 15 ampere dan 10 ampere. Saya akan coba ganti ini dulu. Kemungkinan screennya kelebihan arus atau gimana menyebabkan dia terputus. Saya masukin screennya. Penyebab screen putus, kalau saya dari googling di Google juga, di YouTube juga, kemungkinan itu kelebihan arus membuat screennya putus. Saya coba pasang dulu, kemudian saya akan hidupin dengan kickstarter. Sama masih juga nggak mau hidup ya, total mati dia. Sebelumnya itu nggak mau hidup gininya, sennya juga, klaksonnya juga nggak mau hidup. Setelah ganti screen itu mau hidup sennya. Kalau saya cek di sini di kabel body yang di kabel yang menyentuh body, biasanya dia di sana konsletingnya. Saya cek juga kabel-kabel yang lain sampai di samping tangki ini. Saya cek kabel-kabelnya semua sambungannya nggak ada yang menyentuh body. Dan sudah ini sudah saya plaster ulang lagi ini. Ya, ini kabel-kabelnya yang saya curigain menyentuh body. Saya cek satu persatu juga kabel-kabelnya itu. Itu saya juga cabut gininya, apa CDI-nya. Ternyata dari tadi setelah saya kickstarter itu CDI-nya berbau sangit. Ternyata CD-nya udah rusak juga. Setelah ini screen-nya saya coba ganti yang 15 ini, dia putus seperti ini. Dia putus screen-nya. Dan lagi satu yang 10 juga saya ganti dua-duanya biar baru. Ternyata motornya nggak mau hidup juga. Lalu saya cek kabel-kabelnya, di sana semua bagus. Ternyata CDI-nya dia gini, terbakar, dia bawa anget. Ini masih yang bawaan originalnya, ini mereknya Sindegen gitu. Ini dia bocor sini, sebelah sini bocor dan baunya sangit. Akhirnya saya beli CDI yang imitasi, karena ini harganya di dealer sekitar 600-700 ribu, dan saya akan saya beli di online shop yang imitasi. Kalau dari reviewnya
bisa kemungkinan dipakai sekitar setahunan, atau kalau bagus lah bisa sampai 2 tahun. Dan akhirnya saya pesan di salah satu marketplace, saya beli online ini CDI Honda Vario 110 untuk yang karbu seharga 138.000. Ini mereknya Takayama. Ini mereknya Takayama, motorcycle part buatan Cina. Seperti ini kotaknya. Ini kodenya, ini KPB, ini yang sama kayak yang originalnya KPB, dia sebelah sini KPB, KPBS. Ini kalau dia merek imitasi, ini isi juga KPB, ini nomor serinya dia. Ini masih disegel nih stiker. Secara fisiknya ini fisiknya merek Takayama. Kita perbandingan fisiknya dulu. Ini dari fisiknya dia ini mengkilap dan ini agak ngedrop dia seperti ini. Kalau colokannya ini, kalau yang originalnya sebagai pengetahuan kita aja, ini kalau yang originalnya ini berbahan kuningan nih. Bahan kuningan, terlihat kualitasnya seperti ini. Kalau yang imitasi ini bahannya kayak apa, mungkin aluminium mungkin nih. Cuma harga menyesuaikan kualitasnya juga seperti ini. Bahannya keras ya. Kalau yang ini agak kayak karet gitu, kayak karet dia, bisa ditekan. Vario biasanya kalau saya lihat browsing di googling, ini KPB, ini kode Vario yang 110 karbu. Sesuai dengan kotaknya ini, mana dong ini kotaknya KPB 30410 KPB 931 Vario. Sekarang saya coba aja pakai dan coba hidupin motornya. Pasang ini CDI-nya, saya akan coba pasang CDI-nya. Tutorial dari saya cara penggantian spring yang putus dan CDI-nya yang mati. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel saya di Lawan, like and share. Semoga bermanfaat. Terima kasih.